Halo guys, hari ini kita akan 10 menit mengencangkan lengan dengan dumbbells. Kalau kalian nggak punya dumbbells, kalian bisa gunakan alat-alat di rumah seperti buku, botol air yang tentunya diisi air ya. Atau barang-barang lain yang bisa digunakan dan pegangannya itu mantep kayak dumbbell. Hari ini kita bakal ngencengin semua bagian tangan dan juga agak ada back-nya dan juga chest. So, 10 menit aja, let's get started. Olahraga yuk! Bagi yang punya resolusi 2023, hari ini aku ada program. Kalian bisa cek juga di link description. Bakal ada video baru dan video lama. Memudahkan kalian bagi yang mau pilih olahraga apa hari ini. Semangat resolusinya! Jadi hari ini kita akan pakai format 45 detik gerak dan 15 detik istirahat. Nanti gerakannya bakal ganti-ganti. Ada 10 gerakan untuk melatih otot yang berbeda. So, udah siapin dumbbell kamu. Gerakan pertama kita shoulder press ya. 3, 2, 1, start. Pegang kedua dumbbell, angkat. Nah, aku mau shoulder pressnya yang model begini. Jadi agak di rotate. Siap. Ketika di atas, lurus. Tricep kerja, back juga kerja. Kejap, hembuskan nafas ketika di atas. Go. Bagi yang tanya, ini aku 4 kilo ya guys. Kalau kalian mau lebih rendah, mau lebih berat, silahkan. Oke, gerakan kedua. Kita akan upright row, dumbbellnya dari tengah bawah. Kita tarik sikunya ke atas. Oke. Siap. Ketika di atas, tahan sedikit ya. Tuh. Sikunya tusuk ke atas. Badannya tegak dari awal sampai terakhir. Yes. That's it. Hembuskan nafas yuk. Hati-hati, lehernya harus rileks. Kita angkatnya pakai shoulder ini. Jawab lagi. Dikit lagi guys. Oke. Next gerakan kita akan bicep. Bicep di dalam. Kemudian rotate keluar. Bicep lagi. Bicep curl. 3, 2, 1, start. In. And out. Jadi rotate dalam luar ya. Jangan lupa sikunya harus rest atau diam di posisi pinggang. Jangan diayun ya dumbbellsnya ini. Kalau kalian masih mengayun, berarti mungkin dumbbellnya masih terlalu berat. Coba cari pegangan yang lebih punya. Badan tetap tegak, chest open, pinggang, jangan gerak-gerak juga. Good job guys. Next apa nih? Lateral raises. Kita akan naikkan dumbbells-nya ya. Oke. Kanan and kiri and dua-dua. Gitu. What? 2 3. Kalau masih kemudahan berarti dumbbellsnya kurang berat ya. Perhatikan badan aku stop. Yang gerak cuma tangan. Leher relax yuk. Jangan gerak badannya. Good job. Yes, that's it.
Apalagi nih, sekarang kita mulai ke arah belakang ya, back-nya kita latih dengan dumbbell row. Tarik dumbbell kamu ke arah atas, badannya condong ke depan, tegak, shoulder-nya buka, tarik. Yang menarik bukan tangannya aja, tapi back atau sayap kamu di belakang nih jadi satu. Squeeze. Hembuskan nafas. Squeeze. Yes, that's it. Tegak ya. Kakinya juga kencang ya di sini, bokongnya juga. Sedikit lagi yuk. Good job. Sekarang gerakan yang sama, dumbbell row, tapi kemudian kita luruskan sikunya ke belakang tanpa merubah arah siku. Good job. Row, kick back. Kembali. Row, kick back. Shouldernya buka yuk, dadanya tegak, jangan bungkuk di bawah. Puluh detik lagi, pertahankan posisi dan teknik. Good job guys, oh my god, panas banget. Oke, sekarang kita akan tiduran guys. Dan kita akan chest press. Dada busungkan, siku-siku up. Siku-siku up. Hembuskan nafas, satukan dumbbell di atas dada. Good job, masih ada di sini. Yes, that's it. I'm with you guys, sumpah. Aku juga melakukan bareng nih. Aku gak kayak coach yang cuma hitungin ya. Amin, amin. Dikit lagi. Yes. Oke, habis gini masih dengan chest press. Dan kita akan gantian seperti jungkat-jungkit barengan. Tiga, dua, satu, start. Sekarang sama persis, tapi kita barengan naik dan turun. Barengan ya. Kayak jungkat-jungkit mainan kita pas SD. Badannya jangan terlalu gerak ya. Kita tahan. Kerjakan chest sama tangan. Gila nih, capek mana? Jungkat-jungkit apa yang biasa? Kayaknya capek jungkat-jungkit ya guys, karena kita berusaha membalancekan badan juga nih. Dikit lagi guys. Hang in there. Good job. Next, kita akan berdiri lagi dan kita akan melakukan upright row, tapi ditambah press. 3, 2, 1, start. Oke, jadi upright row, rotate, angkat. Yes. Ketika kembali juga rotate ya. Good job guys. Kelihatannya santai ya, coba kalian lakukan nih. Dan komen kalian udah pakai dumbbell berapa dengan teknik yang benar ya tentunya. Jangan ngawur asal berat malah gak kena sama sekali tuh. Good job.
Next, kita akan dumbbell fly, badannya condongkan ke depan lagi, dan kita akan buka kanan, kiri, and. Perhatikan ketika condong di depan, jangan bungkuk, tapi tegak. Shouldernya sejajar sama punggung. Badannya stay, yang naik cuma dumbbells-nya. Siap. Hembuskan nafas ketika di atas ya. Gerakan terakhir guys. Puas-puasin di sini. Olahraga niatnya olahraga kan? Jangan menyerah. Let's go. Finish it strong. Yeay. Yeay guys. Kita sudah selesai. Cukupkan 10 menit daripada kita 0 menit nggak ngapa-ngapain ya kan? So, terima kasih udah hadir di channel aku hari ini. Kalian juga bisa browsing untuk video-video lain. Latih lengan, perut, pilates, yoga, sampai paha semuanya ada. Thank you very much for watching. Bye.